Kita keluar ya daripada Riverine Survival Park. Riverine Survival Park. Jadi kita akan pergi dengan kawan saya untuk cari makan. Water theme park mungkin next time lah kita masuk. I love Amberton Cove. Cove ke cave? Saya pun tak tahu how to pronounce it. Dalam tu rupanya untuk aktiviti macam apa ni, kalau kalau kita aktiviti yang bukan jungle trekking, macam mana yang kata ya, aktiviti beramai-ramai yang lasak tu. Untuk aktiviti yang lasak tu sebab contohnya macam lalu-laluan berhalangan, lalu jambatan gantung ke? Macam tu khusus tu, lalu untuk jambatan gantung tu memang trek yang macam kena, kau kena ada fizikal kan lah. Itu ada rumah orang ini duduk atas buah itu, itu rumah apa? Yang rumah tu? Ha. Itu rumah orang panggil rumah Borneo. Dia rumah pokok, rumah pokok Borneo saja. Oh. Yang tempat tu untuk kau naik-naik dekat atas ada macam jambatan gantung sikit. Best juga. Dia macam untuk aktiviti-aktiviti lasak lah. Dia untuk aktiviti lasak. Aku lapar dan makanan saya pun lapar gila. Tadi saya pusing tempat lain lagi ke? Boleh, boleh pusing tempat lain lah. Thank you Nur. Ini pun bagi saya memang happy gila tempat ni. Itulah saya mau saja saya tu dalam pergi sini tapi cakap dekat sangat Selangor. Ada kau dekat. Ini kau tak mau main. Ha? Tak mau main ni. Nak juga tapi tak apalah, kita makan lah. Ha. Nantilah kita masuk lagi. Nanti next time jelah. Dah lepas ni lah. Amon moga boleh ya. Makan dulu. Kamu main lain sekali kena? Tak. Yang double. Kalau saya bayar, kalau saya bayar. Kau bayar semua. Ya double 89 93 kan? 93. Double tu 93 tadi. Oh. Double yang 2 orang driver dia. Satu kereta tapi driver dia 2 orang. Tapi saya nak tanya dulu berapa round dia bagi. Tapi jauh gila beza dengan ni, dengan yang apa pantai apa tu? Pantai apa? Pantai hari tu yang pantai kita pergi tu, pantai Teluk Gomak di Terengganu tu. Dia buat rumah ni kan? Ya, jadi kawasan perumahan tempat. Ya, itulah. Oh, Riverine Hotel. Turn left. Kalau aku belanja aku mau lah, tapi kalau setengah-setengah tak mau lah. Faham. Tapi kalau kalau kau, kalau kau tak mau aku join, kau seorang-seorang pun boleh je nanti aku. Tapi tak berbaloi lah. Seorang 83, dua orang 93 kan? Ya. Betul tak? Ya, betul. Sangat. Tapi saya nak tahu berapa round dia dia bagi, dia bagi. Exit the roundabout. Dia bagi. Memang perumahan pun betul lah. Awal eh perumahan dia sudah dekat water theme park. Itu orang so, asli. Depan dia. Dia laut lagi tu. Aduh. Satu je aku mau buat dekat situ tadi. Apa? Naik cruise. Tapi itulah. Tapi kena tunggu. Ah, lah kita 2 orang je. Seorang satu kepala 50. Satu kepala 50 tadi. Sama aku tak naik cruise. Saya last naik cruise tahun lepas lah. Dekat Melaka tu. Itu last saya nak naik cruise. Jadi Orchid Cafe tu kena makan juga. Kena makan. Ha. Tak buka lagi. Tak buka. 300 meters. Turn right. Perlu saya tadi dekat dalam. Exercise tak? Tak, saya mahu semua flying fox. Berapa ada flying kaya? Aku ada main Flying Fox. Ada. Tiga, aku ada main tadi. Ada. Tiga masa tu. Cuma saya ambil video dia bergegar-gegar. Aduh. Dia ambil video dia bergegar-gegar. Jadi itulah. Ada Flying Fox yang tinggi tu, tapi dia bersambung dengan yang dekat luar. Jadi yang dekat luar tu kan kunci tadi yang kita pergi dekat dengan dengan apa tu, dengan dengan go-kart tu kan ada satu Flying Fox punya tu kunci. Kamu tak kamu perasan ke tadi satu tu bersambung dengan ke dalam taman Riverine Survival Park tu, yang itu paling tinggi punya tapi tak boleh main sebab kunci lock. Apa dia? Ada satu ni, ada satu apa tu? Apa tu? Mau naik, saya mau naik tapi yang itu kena lock. Kena? Lock.
boleh. Dia bersambung dengan tempat go-kart tu. Oh. Tapi tak boleh masuk sebab dia kena lock. Jadi saya tak boleh masuk. Tak ada dua, satu flavor rendah untuk budak-budak, satu untuk yang orang budak-budak tu memang. Ah, itu yang saya main tadi. Tapi tinggi jugalah bagi tak jauh tinggi betul. Macam tinggi dia macam tak tak jauh kaki kamu jejak tanah. Jarak dia. Macam macam tinggi kita dua punya tinggi disusun susun. Oh. Macam tu lah. Oh, tak ada. Tapi kalau yang lock tu tinggi. Oh, tinggi gila. Yang lock tu, yang di lock tu tinggi macam lagi tinggi daripada tiang ni. Lampu tinggi saya cakap base-nya tu. Hari tu yang saya dekat Sabah tu yang saya naik Flying Fox tu bawah sikit daripada mana ni, tiang ni. Bawah sikit daripada tiang yang ada ni. Tiang yang ada apa ni solar. Dia bawah rendah sikit dari tu. Yang tadi tu yang tu lagi tinggi daripada tinggi tu. Memang menjerit lah kalau orang turun tu. Flying Fox tu seram je tu. Oh. Kalau orang gayat, woi. Kau pernah naik buat tu ya? Kau pernah jauh kan naik tu kan? Ya, pernah. Last aku naik time aku pergi khusus time aku tingkatan 3. Oh. Itu dah tak pernah. Oh. Saya dulu time sekolah rendah pernah pengakap pun saya. Lepas tu saya bila lagi saya naik Flying Fox, saya tersiap dekat. Saya dulu pernah ambil tiket UiTM, saya pernah ambil pertahanan awam, saya ada pakai benda tu. Lepas tu tahun 2008, lepas tu satu kat last kali yang tu lah. Yang tahun lepas ada, tahun 2 tahun lepas ada. Di Tawau. Di Tawau lepas tadi lah yang tadi. Tawau tu tinggi. Di Tawau tu tinggi jugalah, tinggi macam ni lah, macam tiang. Tiang-tiang ni tinggi. Tinggi tu yang Tawau. Tapi yang tadi tu lagi tinggi. Wah, iya. Tapi lock pula. Aduh, saya cakap. Jadi saya pakai yang kanak-kanak punya lah. Kalau orang, dia maksimum berapa berat? 100 boleh ke? Boleh. Sebab dia punya kabel tu besar gila. Tali kabel dia memang yang dia boleh tampung berat mungkin orang yang macam Mark Henry pun dia boleh angkat. Ah, ni yang 300 kilo pun dia boleh angkat. Memang tebal gila dia punya. Tali dia punya apa ni? Punya wire. Wire tu. Tebal gila. Dan mungkin tak akan putus lah kot. Tapi tak boleh di lock pula. Aduh, saya cakap. Kenapa? Padahal itu saya main tadi di lock pula. Kalau kita masuk balik. Boleh lah kalau kau mau. Tapi kalau kau mau main go-kart tu lah. Aku tak mau. Aku tolong lebih gambar. Boleh juga kan? Si. Ya, betul kau. Tak payahlah. Mahal ni go-kart dia. Dekat, sedangkan dekat tempat saya yang dekat Sabah tu pun 20, yang Sabah tu mahal sikit dah, RM25 lah satu. Tapi yang Pantai Teluk Kemang tu murah gila. Benar. 4 round RM20. Weh, puas saya main. Hari tu sebenarnya saya mau main lagi 4 round lagi. Tapi kamu dah lah menunggu kan. Saya cakap, tak payahlah. Pada saya mau main lagi time tu. Biasanya. Tapi bahaya pula. Tengah-tengah dia ada orang memanah. Weh, gila. Saya cakap. Tadi lepas aku tengok harga dia tadi. Oh, ya. Yang scrambler tu. Ya. Aku rasa menyesal tak main dekat Teluk Kemang. Ya, itulah. Tak besar lagi kan? Ya. Saya ada panggil kamu tenor. Aku tengok dari jauh-jauh macam kecil. Sekali ya. Datang dekat pun besar. Itulah. Itulah. Itu saya cakap Nur, mainlah Nur. Kamu cakap kau nak mau. Ya. Kamu tangkap video. Ah, itulah sayangnya. Ya. Kita pergi, saya tahun 2022 bulan Januari itu saya main scrambler yang kamu ambil video tu. Lepas tu hujung tahun tu lagi saya main lagi scrambler. ATV. Saya main lagi sebab yang lepas kawan saya meninggal tu. Saya balik ke kampung, saya main lagi ATV dekat satu tempat di Tawau. Dia ada gear ke? Ada. Oh, bukan dia tak dia break dengan ni saja. Gerak, break. Gerak dengan break tu. Tak ada gear lah. Tak ada. Break dia di tangan ke di kaki? Break dia di tangan. Akar gila tentu. Saya boleh okey je kalau main 83 ringgit, tapi roundnya kena panjang lah. Saya tak berbalik kalau round. Kita pergi sana, kita tanya lah berapa round. Oh, tadi saya lupa tanya berapa round bukan? Ya, lupa. Lupa aku tanya. Kalau yang anu tu puas hati Teluk Kemang tu 44 round besar dia punya ni, dia punya track. Cuma ada lagi ni tu, life threatening dekat tengah-tengah. Ui, dah tengah main panah. Kau tengah main panah. Kalau saya cakap kalau terlepas ni mati saya hari tu. Sambil saya bawa ATV tu tengah scrambler tu, sambil saya ketakutan hari tu. Takut kena panah.
telah keluar daripada Pulau Indah. Masih orang ingat itu sungai, padahal itu bukan sungai. Laut. Tahun lepas time kita dekat sini, kamu suruh Jo pusing lagu BTS Butter. Betul-betul kat tempat ni? Betul-betul tempat ni saya. Jo pusing lagu BTS Butter tu saya. Dua tahun lepas, ingat ni. Wih, tak sangka lah. Dah lama dah tu kejadian. Baru sebulan kawan saya tu meninggal. Tak sampai sebulan, hampir sebulan dia meninggal. Belum sampai sebulan kita pergi. Okay. Pertama kita pergi, patah kaki tu tanggal 31 hari bulan Ogos 2022. Tapi waktu tu muzium orang asli tak buka. Lepas tu 22 hari bulan kita patah balik. Kita pergi lagi. Dan Oktober 22 Oktober. Dua kali ke kita? Dua kali kita pergi. Pertama kali kita pergi kan dia punya muzium tak buka, ingat tak? Oh, kita pergi dua kali. Kita pergi yang sampai ke yang pertama kali pertama tu kita pergi sampai ke ujung, betul-betul dekat tepi laut dah. Kemudian kali kedua kita pergi muzium. Muzium tu. Tapi muzium tu saja, kita tak pergi balik ke pergi ke laut kan. Tapi yang kali kedua kita pergi ke Pulau Indah. Kita sebelah Indah kan, sebelah dia sejak. Kita naik pergi Pulau Indah, kita pusing. Sampai ke tempat kilang, kita macam jumpa jalan mati, saya ingat lagi. Ada video dia juga, saya simpan dalam. Jalan mati yang jalan batu. Jalan batu tu. Daripada saya ATV tu, scrambler tu bagus, saya makan banyak. Betul kan? Satu scrambler tu 30k dah sampai. Yalah. 20k ke 10k saya lupa. Nanti saya macam mau beli satu. Satu bawa tengah jalan. Macam mereka super bike. Ya. Mau bawa tengah jalan lepas tu tunjuk saya. Oh. Kalau dulu racing Stone Cold suka pakai benar. Oh, dia masuk. Oh, ni yang banyak
tengah mana kau nampak time kau masuk tadi? Mangsa. Mangsa dengan anjing. Oh anjing. Ha. Yes, dengan kerengga itu juga lah. Kena gigit kerengga saya tadi. Oh iya. Ha, ya. Tadi saya macam ada apa istilahnya itu nur kalau yang aktiviti-aktiviti lasak tu yang ada trek-treknya tu apa? Jungle trekking. Jungle trekking. Tapi jungle trekking dalam hutan kan? Iya. Kalau yang dekat luar tu apa orang panggilnya? Yang ada trek-trek semua. Apa istilahnya itu? Dia macam ekstrim-ekstrimnya ni. Ekstrim-ekstrimnya suka. Banyak gila treknya begitu itu. Macam-macam. Ada macam kan apa ni? Yang kita khususkan set up. Dekat itu. Ada macam tu. Lebih kurang macam itulah. Camp Alapong. Alapong. Lebih kurang macam itulah. Camp Alapong besarlah. Camp Alapong kan sampai kecil sikitlah. Itu kecil sikitlah. So Camp Alapong tu kan sampai ke laut. Haji tu beli 3 juta sampai ke laut. Tanah tu termasuk laut dia sampai ke ujung laut. Haji tu beli. Haji apa nama dia tu? Ya, kan, Haji kaya gila. Miss Joyce balik tu Miss Joyce menjadi alim lah. Kelakar siapa? Jadi alim. Sebab Haji tu kan dia alim kan. Sikit-sikit kalau dia bercerita dia kaitkan dengan Tuhan, dia kaitkan kita kena beriman pada Tuhan. Pada Allah. Jadi sekali balik Miss Joyce pun kita pasal ketuhanan tu. lepas tu kami cakap thanks ya Miss Joyce sebab lead kami ke Camp Alapong. Terus Miss Joyce cakap don't thank me, thank God. Oh. Nah, waktu Haji tu bagi talk, Miss Joyce dekat tak jauh dekat duduk sebelah dekat Haji tu. Jadi dia dengar tu Haji tu bagi talk pasal kita masih jadi insan yang baik, dekatkan diri pada Tuhan. Dia macam kami tengok muka dia macam dia terasa sesuatu. Kami itu memang macam saya pun terasa sesuatu waktu Haji tu bagi top ya. Tazkirah. Cakap. Kamu suka mana dulu tadi? Kalau kamu suka waterpark tu kah atau museum orang asli tu? Museum orang asli yang kita pergi hari tu. Theme park. Kamu suka theme park ya? Ya. Oh. Tapi kalau yang dekat theme park tu tadi paling aku suka go-kart dia. Ya, saya pun suka. Terlalu mahal. Tapi terlalu mahal. Ya, itulah. Tadi dia punya waterpark berapa ni? 68 itu pun saya cakap macam malah-alah Sunway lagi good mo. Ya, kan dia punya harga ya. Asal harga 75 lah. Ya. Saya cakap macam harga dekat agak murah sikit lah. Saya ingat tadi saya tadi masih ingat mesti bawah 50 ni sekali tadi saya tengok itu lah aku pun ingatkan. Oh tekan je saya ya. Biar betul ni saya cakap tak apalah betul lah saya pun tak ada mood nak mandi.
Hidupkan ku. Ternyata belum siap diriku. Kalau kau nampak kedai makan, tunjuk tu. Tak ke kedai Arab tu tutup pun. Ya. Oh, dekat sangat. Jalan, boleh balik punya sini rumahnya. Ya. Sambung terus. Ternyata belum siap ikut. Kita dekat Alam Syah ya tempat ni. Oh, ternyata belum siap diriku. Kehilangan diri. Lupakan dirinya.